Apa benda, Fi? Baru-baru ni kau cakap Kapten Amerika Steve Rogers Earth 616 tu dah jadi tua dan ada kat luar somewhere else. Kenapa tiba-tiba kau cakap pula Kapten Amerika Steve Rogers Chris Evans akan muncul kembali dalam MCU? Okay, sambar dulu. Okay, so selamat datang ke dalam Fit Innovation YouTube channel di mana kita akan bahaskan tentang MCU news, MCU rumors, MCU theory, DC, review film dan sebagainya. Okay, dan di dalam video kali ni aku akan berteori kind of nonsense gila. Aku akan bercakap, keep on talking and talking about this theory tentang macam mana Captain America ataupun Chris Evans akan muncul kembali di dalam MCU. Sebab ini basically ada report daripada news ni, ada a few years ago tak silap aku, dia dah mention that Chris Evans akan terbuka untuk muncul kembali di dalam MCU. And for those yang suka untuk mendengar teori ini, sebab aku apa teori yang aku cuba sampaikan ini adalah teori yang bagi aku, kalau orang lain dengar apa yang aku cakap ni, dia macam ay merepek lah budak ni kan, tak ada dengar sources, reliable sources ataupun rumor dan sebagainya, tiba-tiba budak ni dah buat teori dan sebagainya kan. But that is fine, this is a correct plot session di mana kita bebas untuk berteori. Korang nak ada teori sendiri macam mana Captain America ataupun Chris Evans akan muncul kembali dalam MCU, boleh komen kat bawah, okay? And this is my theory. Tak tahu betul, take it with a grain of salt. Aku rasa possibility untuk menjadi betul sangat-sangat mustahil, okay? So, first thing first, kita cakap macam mana Captain America ataupun Chris Evans dapat muncul kembali di dalam MCU. First, melalui Secret Wars. Okay, aku rasa this is the first theory pasal Secret Wars ni adalah teori yang paling-paling umum. Sebabnya Secret Wars, bila kita cakap pasal Secret Wars, ianya adalah satu event di mana banyak karakter akan muncul dalam satu tempat. Secret Wars, even issues about Secret Wars pun ada banyak. Latest pada tahun 2015, if I'm not mistaken. Dan bila cakap pasal Secret Wars juga, akan terjadi Battle World di mana superhero ni akan menentang dengan ni untuk tengok universe mana yang patut stay. Okay, so itu adalah secara generalnya tentang Secret Wars. Macam mana Captain America dapat muncul pula dalam ni kan? Chris Evans dapat muncul dalam ni. Literally macam aku cakap tadi, karakter, banyak gila karakter yang akan muncul. Dan aku tak rasa, Captain America Chris Evans yang kita tengok dalam Earth 616 itu akan muncul di dalam Secret Wars. Kerana dia punya journey, dia punya perjalanan sudah pun tamat sebagai seorang Captain America. Akan tetapi, bila kita cakap pasal universe, Earth 616, itu 616. Kita tak cakap lagi pasal Earth, nombor-nombor Earth yang lain-lain, banyak gila dimensi di luar sana yang mereka di Avengers, even penduduk di Earth 616 itu tak pernah tahu. Even Doctor Strange pun sebelum ni kan, Doctor Strange ada percaya multiverse, tapi dia tak travel through the multiverse dan sebagainya. Masa Doctor Strange in Multiverse of Madness, barulah dia travel kan. Akan tapi mereka semua tak tahu. Even Peter Parker pun, Peter Parker, Tom Holland pun tak tahu sebelum ni boleh jumpa Andrew Garfield, boleh jumpa Tobey Maguire. Diorang tak tahu semua ni. Tapi selepas event Spider-Man No Way Home, sekarang ni mereka tahu that ada universe yang ada, yang wujud di luar sana kan. Sama juga konsepnya seperti Captain America. Ada versi Captain America yang kita tidak pernah jumpa di luar sana. Contoh paling senang aku boleh cakapkan adalah Captain Hydra. Okay, Captain Hydra, ianya bukan daripada dimensi Earth 616. Even dalam komik pun dia adalah daripada dimensi yang berbeza, di mana Captain America join Hydra. Okay, this is not, ini bukanlah Captain America ataupun ini bukanlah Captain America ataupun Steve Rogers yang baik, yang mulia, yang menjadi seorang pemimpin untuk rakyat dan sebagainya. Bukan, this is an evil Captain America. So, apakah version Captain America ataupun Chris Evans akan muncul nanti dalam Secret Wars? Aku tak pasti. But for sure, aku rasa Captain America akan muncul dan akan dimainkan oleh Chris Evans ataupun pelakon-pelakon yang seiras dengannya. Okay, itu adalah teori pertama tentang Secret Wars. Untuk yang kedua pula, this theory bukan aku yang buat. Somehow aku tengah scroll TikTok dan aku nampak dan aku lihat this theory. And it is kind of interesting, tapi ada beberapa hujah yang aku boleh lontarkan untuk against benda ni. Tapi aku rasa aku akan pergi kepada support dengan teori ni lah. Sebab teori tak ada betul, tak ada salah, unless benda tu terjadi dalam filem kan. Kalau terjadi dalam filem, baru kau boleh claim teori tu macam, oh betul, aku assume sebelum ni kan. Okay, so teori ni daripada TikTok. Aku tengok kat TikTok, and dia ni speaker MS Studio, and adalah dia borak dengan kawan dia macam mana Captain America dan juga Captain America dan juga Iron Man dapat muncul kembali di dalam Avengers Secret Wars ataupun Kang Dynasty. Okay,
So dalam Avengers Endgame, teori ini bermula macam ni. Dalam Avengers Endgame, you know, this time heist, this time time apa nama panggil, patah balik ke masa dan sebagainya tu kan, berlaku di dalam Avengers Endgame. Dan somehow apa ni, ada misi yang dia messed up, yang mana Loki telah ambil Tesseract tu. Tesseract. And then dia escape kan. But somehow Captain America dia mengambil empat Hank Pym particles, dan sedangkan dia hanya memerlukan dua sahaja untuk pergi dan balik. Okay, dan apa dia buat dengan dua benda tu lagi kan? So daripada teori tu juga, brother ni ada tambah, di mana Captain America dan juga Robert Downey Jr. pergi berjumpa dengan Kang. Pergi berjumpa dengan Kang lah. Dan basically aku tak tahu macam mana dia jadi tua dan balik dan sebagainya. Okay, ada beberapa hujah lah about this thing. Dan aku somehow, sebab aku respect those brothers, dan aku rasakan teori mereka pun boleh jadi benar. Cumanya perlu dijelaskan dengan lebih detail maybe. Okay, Pasal part dia ambil Hank Pym particles tu kan, ada empat, patutnya guna dua saja kan. Aku rasa masa tu pun even Marvel Studios pun tak tahu nak gunakan benda tu. Walaupun kenapa Captain America ambil part dan sebagainya, there is no specific reason ataupun specific explanation kenapa Captain America mengambil empat itu kan. Okay, tunggu dulu, aku tahu korang macam, oh dia akan pergi jumpa dengan Peggy dan sebagainya. Tunggu dulu. Okay, lepas tu brother ni juga ada mention tentang Captain America dan juga Robert Downey, Captain America dan juga Iron Man, dia berjumpa dengan Kang, dengan Kang lah. Dan daripada aku punya perspektif, basically untuk Captain America dan juga Iron Man pergi berjumpa dengan Kang, it is kind of macam impossible. Kenapa impossible? Bukannya dia berjumpa tu impossible, tapi dia punya interest, dia punya keinginan, Captain America punya desire, keinginan Captain America dan juga Iron Man untuk pergi berjumpa dengan Kang, aku rasa benda tu macam impossible. Kerana sebelum Avengers Endgame, for sure aku rasa general audience tak pernah tahu tentang kewujudan Kang dan apakah efek yang Kang boleh bawa kepada dunia tersebut. Okay, lepas tu kita dikenalkan dengan series Loki. Aku rasa the start of multiverse dan sebagainya, series Loki adalah the solid series yang kita boleh faham tentang multiverse. Okay, sebelum ini Avengers, even penduduk di dalam Earth 616, tak pernah tahu tentang kewujudan Kang. Siapakah Kang? Even Loki pun sendiri tak pernah tahu about this person, tak kenal. He who remains adalah the person yang menamatkan Secret Wars. Okay, ini adalah hint kat sini. Okay, dan baru-baru ni dekat Comic-Con, trailer untuk Ant-Man and the Wasp Quantumania telah dirilis. Akan tetapi dia tak dirilis secara official worldwide. So maknanya sekarang ni kita semua masih tak dapat tengok, tapi ada leak about this trailer. Dalam trailer tersebut, Kang ada bertegur, dan Kang dia eye to eye berjumpa dengan Ant-Man. Siapa kau kan? Lepas tu Ant-Man bercakap, aku Ant-Man, Avengers. Oh Avengers, aku pernah bunuh kau tak sebelum ni? Dia cakap macam tu. So bermakna dekat sini, sebelum He Who Remains menamatkan Secret Wars dan sebagainya, dan mewujudkan TVA, lepas tu dia eliminate, dia prunekan semua benda, semua orang yang cuba untuk memecahkan masa, time branch dan sebagainya, Secret Wars happened before this. Okay, Secret Wars berlaku sebelum ini, tanpa pengetahuan kita, tanpa pengetahuan penduduk di Earth 616. Sebab tu untuk dia, untuk Captain America dan juga Iron Man pergi berjumpa dengan Kang, it is kind of impossible. Akan tetapi ianya tak impossible apabila Iron Man dan juga Captain America terserempak dengan Kang. Kenapa? Macam mana dia boleh terserempak dengan Kang sebenarnya? Okay, kita tahu time heist, time journey yang berlaku dalam Avengers Endgame itu semuanya bukan berlaku dalam three dimensional punya world. Bukannya berlaku macam, okay aku buka portal ni, sup, kita akan pergi ke masa dan sekian-sekian, macam Back to the Future punya konsep. Tak, benda tu tak berlaku macam tu. Everything that happened, time heist dan sebagainya, time journey, berlaku semuanya di dalam quantum realm. And for now kita tahu somehow Kang akan muncul melalui quantum realm. Ataupun sekarang ni aku tak tahu, ataupun sekarang ni dia dah memang jadi one of the ruler untuk untuk quantum punya realm tu, dia dah jadi ruler ke dan sebagainya, aku tak tahu about that thing. But basically daripada series Loki sudah dijelaskan bahawa lepas He Who Remains tu mati, maknanya everything
tentang time, tentang multiverse dan sebagainya, kembali sambung. Just like that. Bukannya macam, okay, Spider-Man No Way Home, event dia buat multiverse, baru dia start a Secret Wars. Tak. Everything that happens, those kind of series Loki, WandaVision, Doctor Strange, Multiverse of Madness, Spider-Man No Way Home, lepas tu ada beberapa series lagi kan, semuanya lead to the multiversal war. Okay? Ianya berlaku secara serentak, berpecah belah dan sebagainya. Dan itu adalah macam mana aku boleh support lah untuk teori yang kedua tu. Aku tak faham macam mana Captain America boleh kembali tua dan sebagainya. Dan macam mana dia pergi jumpa dengan Kang, lepas tu dia kembali dengan diri dia menjadi tua. Aku tak faham masa tu. Tapi basically that is those time maybe. Sebab Avengers Endgame kan dia banyak plot hole kan. Aku rasa maybe akan ada certain movie ataupun even Avengers Kang Dynasty sendiri akan ada plot hole daripada Avengers Endgame yang akan dijelaskan. Mungkin lah. This is just another theory. Mungkin pada tahun 2025 nanti ada filem tu keluar. Eh, betul lah bro ni cakap kan. Tak ada, aku tak tahu. This is just a theory. Okay. So itu adalah basically macam mana Captain America ataupun Iron Man sendiri akan muncul kan, Robert Downey Jr. Dan yang keduanya adalah, yang ketiga, this is the last one. Okay. Macam mana Captain America dapat muncul kembali dalam MCU adalah melalui flashback. Kenapa flashback? Aku nak cakap pasal flashback adalah ianya berkaitan dengan series She-Hulk. Series She-Hulk menunjukkan salah satu hint yang terbesar untuk mutant, which is ada orang yang berkuku tajam, berkuku besi sedang bergaduh dekat bar dan dia mewujudkan some kind of tension moment di bar dan sebagainya. Semuanya berlaku dalam satu statement saja dalam news dalam series She-Hulk. Okay. Dan benda ni kalau kita tengok macam biasa, itu Logan, itu Wolverine dan sebagainya. Bermakna dekat situ, daripada news itu sendiri, Logan ataupun Wolverine bukannya baru sahaja muncul, tiba-tiba dapat power dan sebagainya. Dia telah melalui fasa-fasa di mana dia punya kuku tu, dia punya claws tu dah jadi besi, dah jadi adamantium. Betul kan kalau aku salah, kuku Logan adamantium kan? Tak silap aku lah, dia bukan vibranium, tak silap aku. Okay, so kuku dia dah jadi tajam, bukan kuku yang kayu macam kita tengok Hugh Jackman dulu kan. So basically dia dah melalui fasa-fasa di mana dia diuji kaji oleh, aduh aku lama tak tengok X-Men sebenarnya, aku tak ingat siapa yang Luke Shaw. Siapa nama yang uji kaji ni lah, yang buatkan Wolverine dapat kuku besi, lepas tu dia cocok habis serum, buat healing factor dan sebagainya. Banyak ah yang terjadi. Lepas tu at the end of that film, aku rasa ni Wolverine origin kot, tak silap aku, ke Logan origin. At the end of the film dia jumpa dengan Wade kan, Wade yang tutup mulut tu. Masa tu lah. So maknanya dekat sini, all of that journey yang dah berlaku untuk Wolverine sudah pun berlaku. Dan tidak mustahil ada satu masa di mana Captain America dan juga Wolverine pernah bertemu. Sebab mereka berdua ni seperti dinosaur yang hidup pada zaman sekarang. Dinosaur yang hidup pada zaman sekarang. So aku rasa ianya tak mustahil untuk Captain America dan juga Wolverine pernah jumpa waktu dulu. And kita akan dapat macam some kind of flashback. Tak, sini contoh lah macam ada filem Wolverine kan. Even filem Wolverine dalam MCU nanti, aku rasa dia punya origin Wolverine dan sebagainya, macam mana dia dapat kuku besi dan sebagainya, tidak akan diterangkan secara meluas. Macam mana sebelum-sebelum ni kan X-Men punya franchise apa pelik, sebelum ni kan X-Men punya franchise kan, dia ditunjukkan macam mana Wolverine nak dapat kuku besi ni, ada specific movie untuk dia. Lepas tu pergi pula movie yang kedua pasal Wolverine juga kan. Dan dalam MCU, aku tak rasa mereka akan lalui fasa-fasa benda tu. Somehow, dalam MCU ni, Wolverine dah ada kuku besi. And Wolverine maybe dah pernah berjumpa dengan hero-hero pada waktu dahulu. Termasuklah Captain America. Dan contohlah kita akan ada movie Wolverine nanti kan. Movie Wolverine. Lepas tu dalam movie tersebut, akan ada maybe dalam 15 minit di mana dia jumpa Captain America dan sebagainya. Aku rasa benda tu possible sebabnya Captain America dan Wolverine ni maybe live in the same age. Dia bukanlah sama umur, tapi pada era yang lebih kurang sama mungkin. Dan Wolverine pun pada waktu ni maybe dah ada jambang, bukannya Wolverine budak ke tak. So basically itu adalah tiga teori yang kuat. Aku tahu for some of you macam apa benda teori ni, merepek dan sebagainya. Tapi aku rasa dia boleh jadi. Dan maybe akan ada setengah daripada korang macam, oh maknanya Chris Evans aku muncul sebagai Human Torch, aku terasa tak? Sebabnya franchise Fantastic Four yang dulu tu, okay, it's not bad.
Akan tapi Chris Evans lebih dikenali sebagai Kapten Amerika daripada Human Torch. Tapi kalau Human Torch muncul dalam Secret Wars nanti, ianya bukanlah satu momen yang gempak untuk Chris Evans, tapi ianya adalah sebuah meme. Basically sebuah meme. Sebuah meme untuk mengatakan that Fox, you are stupid and dumb. kau dah hilang sebuah pelakon yang sangat berkaliber, iaitu Chris Evans, dan kita orang dapat dia dengan Kapten Amerika. So basically itu adalah beberapa teori yang aku dah kongsikan dengan korang semua, macam mana Chris Evans dapat muncul di dalam MCU kembali. Dan aku tahu memang aku pasti korang ada teori yang sendiri, dan kalau korang ada teori yang bagus, teori yang kind of make sense, yang boleh relate daripada komik dan juga event di dalam MCU, boleh komen kat bawah. Dan aku akan baca komen tu, okay? Aku akan baca dan aku akan beritahu lah pendapat aku, teori ni bagus ataupun tak, okay? So leave your comment down below, aku nak tahu pendapat korang. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, okay semua? Dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.